Lesti ngambek berat saat melihat Abang Fatih lebih memilih papanya ketimbang bundanya. Hal itu terjadi kala salah satu sahabat Leslar menguji Abang Fatih lebih sayang sama bundanya apa papanya. Langsung saja, bayi yang masih berumur 2 tahun tersebut memilih Rizky Billar papanya untuk digendong. Terlihat, raut wajah Lesti langsung kesal dan ngambek karena putra semata wayangnya tersebut lebih suka sama suaminya ketimbang dirinya. Hal itu pula langsung disambut gelak tawa oleh para sahabat Leslar yang menyaksikan kejadian tersebut. Harus diakui, semenjak Rizky Billar tak lagi berkecimpung di dunia hiburan, sahabat dari aktor peran Haris Frieza itu saat ini lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Oleh sebab itu, maka tak heran jika bayi yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut lebih dekat dengan papanya. Namun meskipun begitu, Abang Fatih terkadang lebih manja sama bundanya daripada Rizky Billar, hanya saja pas waktu itu, bayi ganteng tersebut sedang lagi suka sama papanya. Kita doakan saja. Semoga Lesti dan Rizky Billar serta putra mereka semakin bahagia untuk selamanya.